Ledakan pertumbuhan penduduk sampai saat ini masih menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia yang populasinya sudah kelewat besar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Program Keluarga Berencana atau KB adalah salah satunya. Selama puluhan tahun, program KB dicanangkan. Hampir selama itu pula, terutama semasa rejim Orde Baru, program KB nyaris ditekankan sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh warga negara. Dengan pendekatan yang cenderung hanya fisik biologis, segala hal yang berkaitan dengan kewajiban ber-KB akan menyasar kaum perempuan. Kaum laki-laki sangat jarang dilibatkan. Tubuh dan rahim perempuan seolah dianggap sebagai masalah. Sasaran program KB pada akhirnya lebih menjadi pemaksaan pencegahan kehamilan dengan target penurunan kesuburan. Praktik pelanggaran hak asasi manusia pun kembali kerap terjadi. Karena harus mengejar target dan hasil semata, program KB sering dibarengi dengan intimidasi, pemaksaan, ancaman terhadap para ibu dan keluarganya oleh aparatus negara. Di pulau terpencil semacam Raijua, di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, para ibu yang menjadi peserta KB nyaris tidak pernah diberikan pemahaman yang lebih baik tentang KB. Jangankan untuk mau mengikuti program KB atas dasar kesadaran dan pilihannya, mereka bahkan tak kuasa memilih kontrasepsi yang mereka gunakan. Hak atas kesehatan dan reproduksi mereka sama sekali diabaikan. Tanpa kuasa menolak, para ibu di Raijua harus menggunakan jarum susuk sebagai alat ber-KB. Hal yang kemudian terjadi, jarum-jarum susuk itu secara perlahan justru menjadi racun yang gerogoti tubuh mereka. Para ibu peserta KB banyak yang jatuh sakit, mengalami rasa nyeri dan pendarahan yang luar biasa. Sejumlah di antaranya bahkan meninggal dunia. Di saat korban mulai berjatuhan, negara kembali mengabaikannya. Lepas tangan, tutup mata, tidak menganggapnya sebagai malapetaka. Program KB yang dicanangkan sebagai cara untuk bisa menggapai keluarga sehat sejahtera, pada akhirnya justru menoreh luka dan meninggalkan trauma yang mendalam.